viral rekaman CCTV yang menunjukkan aksi pencurian kotak amal masjid Nurus Sa'adah yang terletak di Jalan Ki Gede, Ing Suro 32 Ilir, Palembang. Tak tanggung-tanggung, bandit tersebut berhasil mencongkel 4 kotak amal dan membawa kabur seluruh uang yang ada di dalam kotak amal tersebut. Video aksi mencongkel kotak amal tersebut sudah viral di media sosial. Mariono selaku pengurus masjid menjelaskan, pelaku saat melancarkan aksi pencurian mengenakan celana pendek dan baju lengan panjang dengan motif kotak-kotak berwarna hitam kecoklatan sehabis sholat asar. Sedangkan para petugas masjid sedang sibuk ke belakang karena proses pembangunan menara masjid. Dikatakannya dalam aksinya pelaku masuk dan menggasak 2 kotak amal di tempat sholat wanita dan 2 lagi di tempat sholat pria. Semua kotak dirusak di samping masjid menggunakan sebuah obeng. Sejauh ini sudah 3 kali masjid mengalami kehilangan kotak amal. Pertama dapat pelakunya, kedua dan ketiga pihaknya tidak mengenali pelaku. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.